Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya diberi peluang untuk berkongsi tazkirah dengan kamu semua yang bertajuk tentang redha. Okey, sebelum itu saya perkenalkan dulu diri saya, ialah Wanu Karahim binti Ibrahim dari kelas IC2101B. Apa itu redha? Apa yang kita tahu tentang redha? Redha ialah apabila kita tidak lagi bertanya sebab kenapa terjadinya sesuatu benda itu. Sebenarnya diri saya sendiri masih tertanya-tanya adakah saya sudah redha sebelumnya atas ketentuan ilahi. Jujur saya katakan, melafazkan kata redha itu memang mudah, tetapi dalam hati sebaliknya bukan? Mungkin kita juga sudah belajar tentang redha. Kita belajar untuk terima semua cabaran dan dugaan yang telah berlaku dalam hidup ini. Tetapi apabila diuji oleh Allah, kita bertanya kepada Allah, kenapa aku diuji ya Allah? Seakan-akan perkara ini seakan-akan menyalahi konsep redha itu. Kerana kita kena fikir balik, ujian yang kita terima tu sebenarnya ada hikmah di sebalik semua. Ada tujuan Allah memberikan kita ujian sebegitu. Okey, pendek kata, kita haruslah sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kerana apabila terjadinya suatu benda itu, mungkin ada hadiah atau ada hikmah untuk Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang lebih baik untuk Allah berikan kepada kita. Siapa tahu? Kerana dia lebih mengetahui segala-galanya. Okey, rasanya sekian daripada saya. Bila kita